Oke guys, kali ini aku mau kasih tutorial cara main gosokan agar kamu bisa nembus. Pokoknya tonton sampai akhir dan jangan lupa subscribe ya. Nah, pertama, kalau ada warung yang jual dua tipe gosokan ini guys, kamu pilih gosokan yang panjang kayak gini ya. Karena ini tuh titiknya cuman ada 15, sedangkan yang kayak gini titiknya ada 16. Coba aja kita hitung guys. Coba kita hitung ya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sedangkan yang ini ada 16 guys. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, jadi lebih mudah gosokan yang 15 ini ya guys. Jangan lupa pilih yang kayak gini. Oke guys, kita langsung ke tutorialnya aja. Pertama, kalau kalian beli contohnya 3000, maka kalian tuh pilih yang sama-sama guys. Nah, ini kan sama nih. Jadi harus pilih yang sama-sama ya guys. Jadi kayak gini guys. Jadi ini yang kalian pilih samaan. Oke guys, jadi kita udah punya dua sampel nih. Kira-kira jongnya ini bakal berdekatan gak? Coba ya guys ya. Nah, ini kita udah mulai ngegosok-gosok-gosok dulu. Gak apa-apa ya, dari yang pertama aja karena kita tes ya ini guys. Jadi kita coba guys, kita coba gosok-gosok. Nah kan, zongnya ada di tengah nih guys. Kalau zongnya ada di tengah, berarti temennya juga atau gosokan yang samaan ada di samping-sampingnya guys. Coba aja yuk kita buktikan, kita mau gosok satunya lagi. Kira-kira pokoknya di antara deket-deketan itu guys. Coba ya, kita dari atas dulu gosok. Gosok lagi guys, gosok lagi. Serem banget nih, apakah tebakan saya salah? Gosok lagi nih guys. Terus oke, kita coba mulai dari bawah dulu deh. Karena kan di tengah tuh kan ya. Berarti kita mulai dari bawah. Apakah akan zongnya di bawah-bawah? Kayaknya nggak mungkin guys, karena biasanya zongnya itu berdekatan ya. Jadi adik-adik kalau mau milih gosokan itu harus yang sama, dan inget zongnya itu berdekatan dan nggak mungkin disama. Tuh aku gosok kan nggak zong. Nah berarti ada di sekitarnya nih guys. Coba kita perlahan-perlahan, tuh kan nggak lagi. Nah biasanya di sampingnya nih guys, ngeri banget nih. Nah ini kayaknya jauh, gak bakal. Sampingnya juga kayaknya nih gak bakal kan. Nah tinggal dua lagi nih guys. Pokoknya mainin feeling kalian nih. Kira-kira yang mana menurut kalian feelingnya. Nah ini nih yang paling ngeri ya. Tapi kita ngasal aja. Aduh kan, zongnya ada di situ. Pokoknya intinya guys, ada di sampingnya. Pokoknya kebanyakan itu zongnya ada di sampingnya. Makanya kalian buruan beli dua.